Pemirsa, Anda kembali menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, saya Cakri Miller. Kementerian Kehutanan dan Komisi 4 DPR sepakat untuk menaikkan anggaran penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016 mendatang. Komisi 4 menyatakan pemerintah lamban dalam menangani kabut asap. Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk membahas rencana pembentukan panitia khusus terkait asap yang terus berlanjut. Dalam rapat ini, Komisi 4 yang dipimpin oleh Edi Prabowo dari fraksi Gerindra mengaku puas dengan penjelasan Menteri. Namun Komisi 4 DPR menganggap secara garis besar pemerintah lamban dalam penanggulangan asap. Bahkan DPR mempertanyakan minimnya dana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasil pertemuan ini menyepakati rencana menaikkan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016. Ini progresnya sih ada, cuman nggak semuanya gitu. Proses ini, proses kan berjalan. Ya, di lapangan. Ya, kalian dari poin. Ya, kan itu jalan udah yang kita bayangkan, karena mencapai sasarannya aja juga kan belum sekarang. Itu pun 23 itu, sebetulnya saya ngirimnya kan 30, ternyata 7 nggak tercapai. Makasih banyak.